Assalamualaikum Om Deni. Waalaikumsalam. Minta testimoninya sedikit Om, 5 menit Om. Boleh. Mau tanya Om, pertama kali info dapat dari mana Om? Info saya dapat dari Instagram karena kebetulan saya udah follow hampir 2 bulan kebetulannya. Karena memang sedang cari mobil ya. Ada rencana cari-cari mobil gitu. Jadi kita cari-cari yang sesuai dengan budget kebetulan, yang sesuai budget. Sambil ditunggu-ditunggu, alhamdulillah minggu-minggu kemarin ada yang sesuai dengan budget. Jadi saya coba tanya-tanya lebih dalam, alhamdulillah cocok. Terus Om, kenapa Om Doni yakin nih? Kan sekarang kita di Cirebon nih, Om yakin di Cirebon. Maksudnya Om Doni belum lihat barang langsung, terus langsung DP, terus langsung minta kirim ke Cirebon. Maksudnya nggak takut ditipu Om, apa ntar unitnya nggak sesuai atau ntar uangnya ditipu apa gimana? Bisa percaya gitu tuh. Nah, kebetulan saya juga kan nggak langsung gitu, saya lihat dulu dari awal perjalanannya seperti apa, testimoninya seperti apa, dan dilihat ternyata bukan hanya 1-2 kali, bahkan sudah ratusan. Itu yang semakin nambah yakin saya, walaupun tidak langsung lihat barangnya, hanya lewat YouTube, insya Allah tidak akan macam-macam lah gitu. Karena apalagi kebetulan tagline-nya saya suka itu apa, menjual ala Rasulullah gitu, dengan tidak menyetujui itu tentang apa, hanya cash, tidak dengan cicilan atau kredit ya. Kebetulan itu saya suka dengan tagline itu gitu. Jadi terima kasih Om, cocok lah dengan saya gitu. Untuk kondisi mobilnya gimana Om? Kondisi mobil setelah tadi sempat saya coba, alhamdulillah bagus kondisinya. Ya memang seperti apa yang disampaikan di YouTube, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kondisi mobil pun masih enak, masih nyaman, mulus. Tidak, ya saya pikir tidak ada yang ditutup-tutupi lah gitu itu. Siap, Om. Mungkin itu. Terakhir Om, buat Lazio Auto masukannya apa Om? Sebutin aja gak apa-apa, kekurangannya apa gitu. Kalau kekurangan apa ya, saya belum pesarannya atau apa, gak apa-apa. Mungkin ditingkatkan lagi Stoknya mungkin ya, karena kebetulan saya agak lama itu karena menyesuaikan budget, karena mungkin stoknya juga kan terbatas, jadi di range harganya mungkin lebih bervariasi. Jadi bisa banyak pilihan buat masyarakat atau yang lain untuk mencari pilihan mobil impiannya gitu. Siap, mungkin itu sih. Ya doain aja modalnya mudah nambah. Siap. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Ya, amin. Terima kasih Om Doni. Assalamualaikum. Sama-sama.